Kenapa di kampung zaman saya itu? Doyan bawa buah, mutan bawa buah, pelesan bawa buah, none bawa buah, lansik bawa buah, doku bawa buah, rambai bawa buah, macang bawa buah, kuinin bawa buah. Cuba baca apa boleh? Nenek nak tasawuf, cuba. Isi dalam hutan tenang, ridan bawa buah, tampui bawa buah, apa boleh? Mohon maaf, apa boleh? Cuba tasawuf. Sarang tak bawa buah, sarang tak. Sakit pawik ke kadang-kadang nak makan, Pak. Apa dia contoh itu, Ustaz? Sebab Allah tengokkan manusia waktu itu elok sesodoh. Mana mamak lima sih kau? Lima mana? Tukang uwi atau tukang mengalir? Dan tukang uwi di situ, Umar. Dan mengalir di situ, Umar. Oh, mana Pak? Umar Pak Ali sih kau? Ali mana? Ali Dodow. Ini orang kampung kan galau-galau itu nak ada kan? Di situ, Umar. Nak donan tak kenal uang dah. Maka de uang elok serontak Allah Ta'ala membai zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Yang kami hormati pemerintah setempat, Bapak Wali BPD beserta seluruh dengan jajaran yang mulia, para alim ulama, para imam, para ustaz, para bilal, pegawai syarak dalam lingkungan masyarakat kita ini, yang terhormat nenek mama, topik batanyo, topik babarito, ibu-ibu majelis taklim, seluruh badan masjid, badan pembina, penasehat, pengurus, rekan-rekan para pemuda, para remaja, anak-anak sama kita sayangi, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah pertemukan kita yang telah lama kita tidak berjumpa. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik bapak dan ibu, iko ndak ceramah da temu kangen. Nyola lamo ndak boso-boso. Kalau ambo ndak salah sekitar 7 tahun lebih kurang. 7 tahun lebih kurang tidak bertemu bersama. Ambo aja tamat S3 tahun 2008 boleh. Ketika itu ambo siko alun kuliah S3 lah. Ambo masuk kuliah S3 tahun 2004 boleh. 2008 boleh tamat. Jadi lalamo ndak boso. Jadi malam iko temu kangen najanya. Ngaji seketek cito-cito banyak-banyak. Sampai-sampai jam 2 boleh meko jadilah. Suai?
Suai. Kompak amak-amak pun dah apa-apa. Suai. Ah, timbang. Bayo ama ayah. Dek sejarah Isra Mi'raj kau panjang. Ama kau ambil sebinjik kocik, sebinjik kocik. Atau bersawak kampung siko secuil kecil. Di antau sejarah yang banyak itu, wa ambil ketik-ketik. Kalau wak baca dari awalnya, mereka umur 3 malam lebih. Kena berita sejarahnya, dunia akhirat. Sarugo neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya layla pada malam hari. Subhanallazi, asalnya subhanallahullazi, maha suci Allah dari segala kekurangan. Kalau ada yang kurang, bukan Allah. Makanya maha suci Allah dari segala kekurangan. Dan maha kuasa Allah dari segala sesuatu. Memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasulullah itu bukan keinginan Rasul, tapi adalah kehendak Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah yang berkehendak. Allah yang memperjalankan. Kalau Allah berkehendak atas sesuatu, maka tidak ada satu pun makhluk yang bisa menghalangi. Mau dibalikkannya kampung kita hari ini, yang atap jadi ke bawah, yang pondasi ke atas, tidak ada mustahil bagi Allah. Mau dijadikan seluruh yang ada di kampung kita ini menjadi emas yang harganya tidak ada banding, tidak ada mustahil bagi Allah. Ado ama ayah, uang kampung awak kau mancai ome, ba ayak, dapatlah sebinjik kocok dalam sayi. Tapi karena Allah berkehendak ditengokkan ke orang lain, gunung ome. Di mana so? 3 tahun yang lalu. Bukan, di luar negeri. Sehingga gunung tu dicangku dia kawan, masuk suku ni tanah dia ome je si. Allah berkehendak. Mau dijadikan ome di seluruh tanah wa iko, haknya Allah. Karena Allah yang punya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak bisa dicerna oleh akal, sebab kejadian itu hanya bisa diterima oleh iman. Mai wak baca. Pertama Rasulullah itu bangkit, diberosiokan hatinya. Sebab kalau ada lodak, tak temu dalam ta'ala. Nah, ikut sindiran Rasulullah tu nak ada lodak tu, nak ada kotornya tu. Itu diberosiakan Ustaz. Sindiran. Sindiran contoh apa Ustaz? Sebab kalau awak lodak, maduk kalah ta'ala. Indah aniola ta'ala. Tuh. Lepas paham suaranya. Awak semayang, indak bau tua. Indak bersuci. Semayang awak, lain ditemu dalam ta'ala? Tidak. Awak puasa,
Tapi ndak elok-elok je orang dah. Lain asal, lain temo dah dalam puasa awak. Tidak. Awak berangkat haji, awak berangkat umrah, tapi harata nak awak buat harata maliang. Temo ndak dalam taala. Awak ikut korban, sok pagi orang gayo malam kau tak kabil, awak ambil kau bau wang, awak bantai korban lagi mulia tu ndak? Kalau adonan loda dibuka Allah Ta'ala, Allah Ta'ala indak niya. Sampai-sampai di bola dada Rasulullah, iko untuk kawan-kawan ambo yang masih kuliah. Iko namanya sains dan teknologi. Malaikat Jibril ingin mengajarkan akan awak bahasa tidak ada yang tak bisa di manusia tu kalau ada ilmu. Di bola dia malaikat Jibril dada Rasulullah. Di operasi bahasa kini, itu yang menemukan operasi belah badan itu, belah jantung, belah inyak, belah ikat. Itu bukan dunia barat. Dunia Islam, tokoh Islam. Siapa yang menemukan Ustaz? Ibnu Sina, tokoh Islam yang rombongannya Ibnu Rus, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Jadi uang barat itu belajar ke dunia Islam bagaimana cara bola membola operasi itu. Islam yang punya. Sebab malaikat Jibril dulu mengajarkan itu. Akini banyak uang barat yang codiok bola membola, uang awak belajar ke inyo. Di apa contoh tu Ustaz? Uang awak mabuk babantah, 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 babantah. Uang nak menggali ilmu, menggali ilmu, menggali ilmu. Awak mabuk babantah, mabuk babantah. Uang nan cawai, uang babini awak nan cawai. Lai paham nanya? Uang nan babini awak mereka buat kajian suansu ya. Jadi nan loda itu bukan Rasul. Awak. Kok dibola dada Rasulullah Ustaz? Ikut sindiran. Sebab di dalam hati awak, di dalam dada awak, adonan loda. Kalau adonan loda, Allah tak temo. Oh, berhasilnya Ustaz. Adonan dalam dia awak kok kotor bagangnya tidak tampak tapi nawo. Mana contoh Ustaz? Sombong. Bertanya orang ke ibu-ibu tu lah, ibu-ibu belakang. Bu. Bu. Ado pona nampak di ibu sombong. Contoh apa sombong tu? Ancak ko buuk, ko awun, ko busuk pona nampak. Tapi lai pona nampak di ibu uang sombong. Lai. Lai pona ibu jadi uang sombong. Kan? Ya? Yeah? Kan ngongannya kan? Ada yang buat indah. Lai. Awak iku ama ayak jatuh indah dia maladok. Indah dia talandok. Batu dah, nak dek talan dah, botang kayu dah, jatuhnya martabat awak dek sombong nanti. Ado-ado ketek lowe lubang hidung. Ado-ado keteknya lowe lubang hidung. Pakai undangan, pakai cincin setengah mi, berjalan 60 meter, amal lantik lontiok tangan dua. Nak nengok uang, sambil duduk ngupak pisang, kacak-kacak cucuk lubang hidung kau. Yo nampak di wang ke ha ha. Dapat buat rumah, amadok tapi jalan, kau pintu, ada pek boleh lamari, mohon maaf, abodok dua lamari ke pintu godang tu yo nampak di wang. Padahal lamari nama boleh dah kreditnya, asombonglah tu ndak. Indak si ko dah di kampung Dayan Pak, kampung Dayan. Kalau si ko berasa parah pun itu leh. Iyo tu ndak? Nani yo 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 nani ndak? Yang kedua, yang membuat awak kebinaso, jatuh harga awak, dia apa Ustaz? Iri hati. Indak sonang ke uang. Uang namanya tanah awak. Lama uang.
Boleh uan meli onda awak boleh membantah. Uan melaki awak lene cawai. Kudo nak mendaki. Ha inyo lo sosok Allah. Nah cepo ya. Iriati indak sonang ke uang lain. Maka Indonesia kenapa ndak maju-maju? Cepo ya. Uang apa? Uang codiok banyak. Haroto di Indonesia kok date ome bawa ome, date minyak bawa minyak. Date lawak di dalam lawak. Iya tu nak. Apa je tinggal mambi aje lah. Kekayaan. Tapi tak mau maju-maju. Iri hati. Jadi presiden dihujat. Jadi menteri dihujat. Jadi anggota dewan dihujat. Jadi wali kota dihujat. Jadi bupati gubernur dihujat. Jadi pak camat dihujat. Jadi desa dihujat. Jadi nenek mama dihujat. Jadi imam masjid dihujat. Jadi ketua rebana dihujat. Ketua rebana dihujat je tu. Jadi ustaz, entahlah. Jana mak ayah bilang jadi ustaz kau gampang. Kadang-kadang kami ingin jom makan bakso tapi jalan. Do bulio di uang do. Hehehe, ustaz tu makan bakso. Tak malu dia. Inyo tiap potang makan bakso situ. Boleh kau condo dan ustaz kecil kecilan jono kau babini dua. Oh entahlah. Bo. Lai bulio kami dengan babini le. Kalau sempat ibunya nyebut lain tadi ya, kau je ngang di telinga wah. Itulah. Ustaz babini ndak tambah bini, dua bini ndak elok dia uang. Ada tetangga dia makan mau, pengurus masjid indak RW, indak RT, indak ngurus anak yatim, indak ketua pemuda, indak ketua sosial, indak apa tidak je nak. Tiga bini onok je uangnya. Padahal selewa sama je awaknya. Lale. Itu dia. Makanya ama ayah ndak maju-maju awak. Dek komentar bantah. Betul. Nah, labarosio Rasulullah tu bau kodoh berangkat di bodek malaikat Jibril. Kamano Rasulullah itu? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasulullah amak dan ayah masaji ka masaji. Dia mau nyobarosio ti barosio pikirannya. Uang nombor rosio mana ada Ustaz? Masaji ke masaji. Kini bertanya orang kama amak belakang. Kamano laki awak kini ada masaji ke masaji atau kodai ke kodai? Ulang dia. Lelok jarak mu ya, ngantinya. Kamano ada laki awak masaji ke masaji atau kodai ke kodai? Memang. Jangan takut lah jawab sangat. Nak kena cari malam kau dah. Kama soji ada jo. Kakodai ada jo. Cuma. Masoji ancak. Masoji godang. Pakai kipi angin. Pakai AC. Tiba dalam masoji tumbuk kawan dia mah. Tak makan tu ha. Tengok ya. Adun melenggek-lenggek aku ha. Dapat acun aku melenggek-lenggek dapat dia. Nama bungkui dapat jo nan apa nama dah. Dapat jo. Cun apa jo le amai. Makanya Rasulullah tu allazi barakna aula. Perjalanan Rasulullah itu barakna. Penuh barokah. Maka uang datang ke masjid itu dilindungi Allah Ta'ala. Mulai melangkatan di umat, diiyongi dek malaikat mangfiroh keampunan. Tiba dalam masjid, tiba lo malaikat
Namanya malaikat apa? Rahmat, kasih sayang. Maka tiba dalam masjid, tanam pikiran perasaan, tiba oleh malaikat maghfirah, ampunkan dosa si anu. Maka dalam masjid, tanam pikiran awak, duma, tak nyaman dah. Kadang lolok, tak amu, pakai bantal, pakai kasur, pakai spring bed, pakai kipi angin, pakai AC, tak jomu lolok dah. Di pocik lah, di bini kan, lolok lah, bangan lolok lah, apa je fikir oleh bang lolok lah, lolok lah. Tak jual lolok. Datang lah anak, papa, tak usah risau. Itu kan warung, itu kan dah kami sekarang yang apa, tak usah bagi lagi. Tak jual lolok. Datanglah mintu pocik polok eh, lolok. Tak jual lolok lah. Kenapa? Karena hutang banyak. Ada je orang datang, ketuk pintu. Bagi penjabat mereka, dan semua datang. Ini KPK datang ke rumah. Masjid tenang, aman. Cubalah. Datang ke masjid, ngambil uduk. Makanya amat ayah, kalau awak bau uduk, ada dalam ilmu fikih, makruh hukumnya malap ayu uduk tu. Kenapa? Qitratun fil ar, yang satetes yang menetes ke bumi Allah Ta'ala, ayudu' tu, khalaqallahu ta'ala malaika, diciptakan Allah Ta'ala satitiak ayudu' seorang malaikat, satitiak seorang malaikat, berapa banyak ayudu' itu? Untuk apa? Yastaghfiru ila yaumil qiyamah, meminta ampunkan dosa awak sampai hari kiamat. Apa takkan tonang masuk dalam masjid? Awak jual minta ampun malaikat lah minta ampun untuk awak kalau Ta'ala. Bu. Kau rahsia kami sampai ke ibu ya, bu ya. Kalau ada laki nak amur dah lolok motor, suruhlah masjid hari Jumat je jadilah. Suruhlah duduk nak sub satu, nak kedua, nak ketiga, tak serah. Kadang-kadang khatib menyampaikan khutbah 3 minit je bau. Alhamdulillahillazi 3 minit bau. Acunin nak umum mata lolok dah lah mata liu dah cek. Lah mengeleng aje. 2 minit bau isi khutbah kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Tidak ada untuk bawa kebahagiaan melainkan ibadah. Bau 3 minit dia sampaikan isi khutbah yang acun Allah Ta'aliu juga. Lah melagu apa? Antum melagu adanya. Bahasa Inggrisnya ngorok. Babu ni ngorok. Kata kawan, ha. Katanya nak muat tolong, nak babu ni ngorok ke mana? Dalam hati. La qamat la muazzin la balabar. Syahadu la ilaha illallah. La toga uang sodok. Inyo lolok je lah. Akhirnya berjaga. Bang. Semayang. Nengok wala toga sodok tak kujui. Tak sadar. Kalu ayu aki sikon dia. Kadang masuklah ke dalam dia. Dia mah. Masuk te tolu kan. Cuba. Nikmatnya lolok tu lah. Tak pakai bantal, tak membuat kasur, tak berpocik-pocik, lolok. Contoh tu nyamannya. Makanya Rasul majaukan kawak minal masjid ilal masjid. Kalau ingin tenang, ingin aman, damai dalam hidup kau, jangan pergi ke kafe-kafe, jangan pergi ke hiburan-hiburan tak tentu agak. Odon ke masjid. Odon masjid. Apalagi kini kuah 24 Rajab berarti sebulan seminggu le puasa awak. Mulai. Tahun 2023 dibuka oleh Rajab pintu kesadaran dan keinsafan dan kan pai masjid dan ni. Okey, lah dua dah. Nang ketiga. Kau potong-potong ajanya. Naik Rasulullah namanya Mi'raj. Bersawak naik. Naik kata langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Indah langsung Rasulullah tu kasih Sidratul Muntaha dapat. Sehingga langit 1, langit 2, langit 3. Assalamualaikum.
Jumpa arwah Nabi Adam. Assalamualaikum tuan. Sehat apa tidak? Aman apa tidak? Damai apa tidak? Iko apa makna di amat ayat? Rasulullah majau ke awak sebelum awak sampai ibadat kala ta'ala sambung silaturahim awak jua awak dulu. Oh, awak taat ibadat solat lima waktu tak pernah lumpang. Bagus. Kama sajik lima waktu jemaah. Mantap. Tahajud tiap malam. Iya. Duha tiap pagi. Iya. Al-Quran kau khatam dibaca. Bagus. Puasa sunat sananyan kami. Iya. Mantap memang. Tapi tak elok-elok juga. Kata Rasul, la yadkhul jannah qati'ur rahim. Indakkan masuk sarugo uang yang memutihkan silaturrahim. Biarlah awak buruk asalai disapu di uang. Biarlah awak musikin asalai dihormati di uang. Apa guna awak codik ancak tapi dicibiu di uang. Lai paham nanya. Biarlah uang menghasut awak asajan awak menghasut. Biarlah uang menggunjing awak asajan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigi awak asal jangan awak menggigi. Boleh. Ado tadi kota-kota tan ado ye. Ado do. Masoji doke umainyo, doke situ. Abang wong long Allahu akbar. Allahu akbar Allah. Uang obang, odo semayang deh tuan masoji uang sitan, tuan masola sitan, masoji dah ke umanya, tapi tan odo kalau kamu dia kalau makan di umah dia semayang, dia apa odo sah? Leh paham dengnya? Apa isi cakap odo? Hah? Indak belu elok jauh, tu nak mulia tu Ustaz? Mulia. Semayang kakin mulia. Nak kakin mulia. Nak sitan mulia. Pailah. Tapi tu hukumnya sunat. Silaturahim hukumnya wajib. Makanya kawan yang sunat kau jauh yang wajib tinggi. Makanya kalau bayi nasi, suka nasi lah. Bayi nasi jadi bayi pula. Lepas faham dengannya? Kata Rasul, la yadkhulu jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga uang yang memutihkan silaturahim. Walaupun taat, nyo ndak boleh elok jo uang do. Ado uang awak ko laki bini elok, jo mintua na elok. Nyo sauma je nyo, tapi pewoknyo babezo, pewoknyo ke lo, pewok mintua ke lo ande. Saumanya ndak sa pewok, la ilaha illallah. Na wo si ko cono itu do. Ada nak cuna itu di kampung awak ke? Elok laki bini, elok je mintu. Aje minantu nak elok. Elok je minantu. Keju tetangga nak bersapu-sapu tu. Gara-gara dia tolu ayam. Tolu ayam si bumat tu. Ceknya tidak boleh elok lah 3 tahun. Nyuwiri yasin yo, nyo salawat apa? Salawatan yo, nyo pai yo marhaban, nyo puasa sunat yo, puasa rajab satu yo, esok saban yo yo nak ni yo, tapi ndak bele elok yo kan. Coba. Ama ayam mari mai contoh ya. Mula togak ke pak ketua? Ha, ko pak BPD mo ya. Nyo kalau masin solar minyaknya makin lama makin angin. Jadi awak ceramah sampai jam 2 boleh. Jam 10 songa kau tumbuh kawak kau tu kau lah jam minus kau leh. Jadi kau jual leh pucik bibi ni itu je. Okay. Rasulullah uang moka. Hijrahnya ke Madinah. Ulun sampai ke gerbang Madinah dulu leh. Disambut di masyarakat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Dan seterusnya. Tiba ada sikap. Berabui wangka Rasulullah. Ya Rasul, rumah dayan tinggi. Apa jawaban baginda Rasul?
Bapak ibu, saudara-saudara, mano berhenti beko kudo dayan situ tidak tinggi. Wang kayo nak mombo, yang hartawan nak mombo, yang raja nak mombo. Itu kan Rasulullah. Bagaimana dengan sahabat lain pengikut? Bawa bui uang, akak rumah dayan jelah kak kamar ada tiga tunggu dah kak cik mo, akak day ada dua cik sawang wak kak. Bang, jangan usul lah ni bang. Tu kebun korma ada 2 hektar, 1 hektar seorang awak. Contoh itu pemurahnya uang Madinah menyambut dari uang Mekah. Artinya menyambung silaturahim. Indak sa suku, indak sa niniok mama, indak sa kampung. Tapi begitunya meletakkan menyambut uang, maka Madinah dulu namanya Yasrib ditukau dengan Madinah. Sampai kini bawa buit uang nak bersedekah pak. Nak bawa buit minta dah. Bagawi sedekah barokah. Awak kini payai duit ustaz nak jono koma. Dia apa payai duit tu? Dia indak belok-elok juang. Kalau ndak ama ayah percaya meren buat contoh ya, meren buat contoh. Dayan uang pangokok, untuk pangokok dia pacandu okok. Piti tidak ada, okok tidak ada. Uwa dan kau ada okok. Tapi dan tidak boleh elok jumpa kau. Bapaknya nak uwa-uwa, benar kau cuma. Tidak ada yang sebatang kau tu lah. Sebatang kau tu lah. Padahal kau dalam saku, ni buat dalam dompet ni, gitu. Dia nampak, haram micap. Kenapa? Tidak dapat dan okok, kenapa? Dia nak belok dan. Tapi cuba ya dia, tidak ada okok. Elok dan jumpa dan kau. Nampak bibi orang masih aja. Bapak orang mau kau lah kaki aku kaki. Iwi. Tak pakai minta buat orang. Contoh itu contoh sama ayah. Le paham nanya. Main buat contoh lah le. Dan uang kampung neng apa? Uang kampung dan uang biandang. Sebab orang pasal kampar. Uang kampung. Amu rasa sama ayah yang ada. Kau uang kampung juga. Iya tu tak? Jiwa kota. Kenapa di kampung zaman saya itu? Doyan buah-buah, mutan buah-buah, pelesan buah-buah, none buah-buah, lansik buah-buah, doku buah-buah, rambai buah-buah, macang buah-buah, kuinin buah-buah. Cuba baca apa boleh? Nak tak sabuk, cuba. Isi dalam hutan tenang, ridan buah-buah, tampui buah-buah, apa boleh? Mohon maaf, apa boleh? Cuba sabuk. Sarang tak berbuah, sarang tak. Sakit pawik lah kadang-kadang nak makan. Bah. Apa dia contoh itu, Ustaz? Sebab Allah tengokkan manusia waktu itu elok sesodoh. Mana mamak lima sih kau? Lima mana? Tukang uik atau tukang mengalir? Dan tukang uik di situ, umat. Dan mengalir di situ, umat. Oh, mana pak? Umat Pak Ali sekolah Ali mana? Ali Dodow. Ya orang kampung kan galau-galau tu nak ada kan. Di situ mah. Nak ada yang tak kenal uang dah. Maka dia uang elok serontak Allah Ta'ala membayar zaki. Kini duyan tiga batang. Buah-buah sebatang. Dan sebatang itu sadan. Sadan tu tiga buah lah nya. Ini buah tanah nampak. Dia orang tanah. Tak sopi ni ha. Komua pisang satandan saat itu panjangnya bobo naik kata umat tak tobo dia awak dah ada sikit dia ni niat dia tu dia faham dia umat awak dua hari tiga hari masak apa yang tahu umat datuk untuk malah apa yang tahu umat uang untuk malah apa yang tahu umat acik untuk malah nak ada pisang di umat dia apa yang tahu umat kawan yang tu lah nak ada umat di umat dia nangis je kau anak dua sikit kau jangan kakak nak bobo kat masajid dia dah mekau kau. Tadi dah tengok pisang ni, tak nampak dan cik dia lah. Hanya pisang ni kampung awak kau lentur lewat obang. Dia kena nak awak dapat cucu, nak dia dapat dah. Tuan baju dia copek. Cuma lah tengok kini. Nen mutan dia buat lain. Dua batang, sabatang buat. Nen sabatang pun sadan nanya. Iya tu tak? Lansik dia buat lain. Pas dua tangkai je dah tiranya. Sapa awak habis, sapa awak tinggal.
Dia apa? Nyo awak kini ndak belok-elok dok. Lai condo awak ancak cak ubah condo kuinin dok. Udah condo duyan. Dilu condo ancak nak dona musuk begitu dibuka. Boleh dalam. Tu tiwang awak. Bontu ancak. Bontu ta'at. Bontu soleh. Bontu jujur. Kio di dalam kau musuk senanotinya. Lai jelas. Uang nak belok-elok, cuba tengok. Kau mangga di muka rumahnya. Sebelah kau berbunga, kau lepas putih, kau nak tua, kau nak masak. Tak pun nak berhenti buat-buat. Elok je uang buat-buat tawi je. Adalah kawan menentak mangga di muka rumahnya. Tahun pertama buat-buat lima. Orang tua le mangga ada, berkucung je nampak di uang. Awak rosok ke dapet, rosok ke dapet. Begitu tengok, tinggal plastiknya je lah. Tahun ni suan dah buah-buah leh. Kenapa? Sempili. Iya tu tak? Makanya amat dan ayah Rasulullah majaukan kawan. Sambung silaturahim. Yomu wazaki. Sebelum semayang, sebelum beribadat. Oh haji kawan, umroh kawan, masuk Ramadan kawan. Sambung silaturahim. Dan tak kadang nak kamu awak ke masuk puasa. Nini-nini amat awak mau cik mau ngak. Jujung dia dulang. Dulang. Siapa apa nama? Dulang. Dalam kau ada lomang. Ada pului. Ada tapai. Ada apa leh? Ada pului. Ada lomang. Ada tapai. Pului sodoro. Kan dia tiap? Ada di dalamnya gelapuang. Siko apa nama gelapuang? Dan lain-lain. Tak tahu muat siko lah. Ada ni badukuang. Badukuang. Ada gula. Ada teh dalam tu. Tak tahu muat dalam tu. Ada lindu ayam berkopi siko. Ada lagi kanan sia. Kamana cik ke rumah dia dia yang awak akan puasa. Di rumah penuh, di jalan ramai. Condo itu orang dah luar mak ayah. Kini orang akan masuk puasa. Lebih-lebih lebaran, Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ayo, pulang. Tiba rumah bini laki, laki bini menyambut. Papa, iya mama. Kemana kita berlebaran? Terserah mama aja. Togak lu ngomong, ngomong deh. Buka gerasi mobil. Masuk ayu. Masuk lapio. Masuk kuih. Kemana ada? Non kamu ska'a. Ada kasa tanung bangkinang. Ada danau hijau. Apa danau sungai hijau? Sungai Jonio. Sungai apa dah le mole? Apa nak mole? Kabun binatang. Nengok bawa gadang. Amak ayah tak duduk jauh lah di rumah macam tu. Bawa apa tengok amak? Tak lah. Mana nancak bawa tu amak? Abongi orang saudara selia kawak dia selia. Tapi tu tak nak terjadi. Makanya kuih raya tu kuih rayanya. Sikap pun nama kuih tu kuih kawak. Kue raya dulu, zaman awak-awak dulu cum. Tiga hari ni habis. Bawa suan tangan ke dalam tu, hamba piwa tu, hamba nilai. Habis. Kalau kini, lah dua minggu, tak je luak dah. Sebulan tak je luak dah. Esok baik ayam, kurun, kurun. Makan, 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 makan. Tak habis dah. Ayam tak boleh niar dah. Nyok. Ayam kini tak boleh tulang makan, burger lah makan. Cuba kalau ada suat di desa awak, kau buat bedek. Sobik ke Pak Wali, Pak RT, Pak RW. Amat-amat Majlis Salim. Ada kuih raya. Seminggu tak usah, dua minggu tak usah. Kau usah seperempat. Banyak dalam toples tu lah. Bungkui dalam plastik. Kobek. Seumah ada lima. Apa banyak umah kau? Buat tumpu ni masa haji. Lesa sapra tu. Telepon dia yang. Ustaz Kariman, kau ada kuih Ustaz Kariman japuikmu untuk anak pesantren. Dan buka pesantren. Paling lama di pesantren, 30 minit. Lah, sab, sab, sab. Hei, amak.
Indak masuk di tangan adalah tidak bisa masuk bertuntung tak. Bapak Eda bersedekah. Indak tiga hari, nak tiga jam, nak 30 minit lah sab saudara. Nah, jadi jangan sia-sia bolinya mahal membuatlah cacondo lah kalau salemo dia membuat. Tidak tahu makan. Dia apa tu? Dia kurang silaturahmi tadi. Dia kurang awak belok-elok. Nyo kalau belok-elok. Muwazaki, mohon maaf, mohon maaf. Anak dan kusunat Rasul. Batang nyawa dan kau. Kariman. Oh, Kariman. Nyawa. Nak jadi anak sunat Rasul. Lang. Itu tiwa nak dozaki. Soi bonau kini. Nyo rencana wang empat doktor atau dukun kampung je. Itu tu nak dapat menduduk ada wo. Anak betul dan kata wo dan. Kau doktor kau atau dukun kampung kau biar dia yang membayu nyenuwo dia anda. Hanya nak ya dia kau ada nak betul dia kambiu ada tiga tandan tan masa ambil ada di angsodo. Buatlah. Yang amat juga kakak dan ada nak betul dan kami nanti tino kau atau buat kawan biar kami nyodion sodo. Indah ado bawe dan indah bisa dipikul. Eh. Begitu hebatnya kalau awak le sama-sama. Le paham nanya? Ha? Boleh kau kampung awak, topik idui awak, mencari awak, anak bini awak, cucu awak. Asa kampung je awak, main lah awak atur elok-elok. Dah, beres. Sampai Rasulullah langit kampek, bosua malaikat yang sedang sujud.